Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kuy, kita berburu belut lagi. Dan spotnya adalah persawahan yang padinya sangat indah, hijau sejauh mata memandang. Tapi ada beberapa titik yang belum ditanami juga. Yang di sana itu ya. Lalu di sini sudah indah kan pemandangannya di sini. Dan di sini ada parit yang bercabang-cabang. Ini salah satunya. Terus dia bercabang lagi ke sana tuh. Nanti kita telusuri kiri dan kanannya. Saya mau mulai dari sini dulu. Di dekat pohon nipah. Ini pohon nipah, teman-teman. Bukan pohon kelapa itu ya. Saya bakalan belok ke sana nanti. Tapi sebelum maju ke depan, saya mau tes satu lubang dulu karena saya sudah menemukannya. Nih. Tuh. Sangat mencurigakan. Mudah-mudahan ini lubang belut ya. Yuk kita tes. Umpan kita seperti biasa, yaitu udang. Kita masukin. Akhirnya mulai joget-joget, tapi nggak mau makan. Sepertinya ada, teman-teman. Harus bersabar. Nah, akhirnya dimakan. Heh, lama betul lutut. Ini tarik lagi lah. Ha, gitu kan enak. Mantul. Mudah-mudahan gede ya. Sikat. Ish. Lumayan. Kuat kali tenaganya ini. Wow, mantul. Ini dia strike perdana kita, teman-teman. Ini sudah mantap. Sudah masuk kategori belut babon ini. Untuk ukuran belut sawah. Kuat kali tenaganya ini, lihat. Dia nyangkutin badannya ke situ, ke akar. Meskipun lumayan lama ya, baru dia mau nyambar umpan kita. Tapi akhirnya berhasil juga kita dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Josh. Lubang selanjutnya ada di bawah sini, teman-teman. Yang ini lubangnya. Kita coba. Mainin dulu di sini. Siapa tahu ada yang keluar. Sepertinya tidak ada. Coba kita masukin. Ada. Ternyata belutnya di dalam. Tuh, sudah dimakan. Ayo, bawa masuk belut. Joget-joget saja. Ini kalau disikat nggak bakalan kena. Soalnya belum ditelan. Nah, kalau ditarik kayak gini sudah. Ayo tarik lagi lu, sedikit lu,
Satu, dua, tiga. Sikat. Cabean teman-teman. Tuh. Ini tidak apa-apa ya. Lihat. Sudah ditelan kan? Kalau sudah ditarik kayak gitu tuh buktinya. Takel kita sudah di dalam mulutnya. Meskipun kecil tetap harus disyukuri. Buat tambah-tambahan. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Yos. Saya menemukan sebuah lubang lagi di bawah buah kelapa ini, teman-teman. Jadi tadi tertutupi dengan buah kelapa ini. Nah, lubangnya itu lubang mata air. Dan di lubang ini juga banyak banget ikan cupangnya. Jadi saya mau coba tangkap. Kita tes pancingnya dulu. Langsung dicaplok. Mantul. Lihat tarikannya. Nah, saya coba tangkap ikan cupangnya ya. Ih, banyak. Cantik-cantik warnanya, teman-teman. Dia terjebak di sini bersama belut. Itu dia. 4 ekor. Cantik-cantik warnanya. Besar-besar. Ada yang warna biru. Warna merah. Kalau di air lebih cerah dia. Lebih kelihatan warnanya. Ini agak kehijau-hijauan. Nah itu. Cantik teman-teman. Ini ada satu lagi nih. 4 ekor ikan cupang di sini. Berani sekali mereka. Takut dimakan belut kah? Duh, kok ini pancing saya ini apa kabarnya nih? Sangkut kah apa? Gara-gara nyangkepin ikan cupang, kayak saya disangkutin belut. Oh, untung sudah lepas. Oke, kita coba lagi karena umpannya sudah habis. Nah, akhirnya dimakan. Lama betul dia baru mau nyambar ini, teman-teman. Lihat tarikannya. Ikan cupangnya sudah hilang semua, masuk ke dalam. Oke, sepertinya sudah ini. Sikat. Wow, tenaganya. Kuat kali. Besar kah ini? Is. Ternyata ini dia, teman-teman, penghuninya. Babon super. Besar kali. Antas tenaganya kuat banget. Hari saya sampai sakit ini. Mantul. Jangan-jangan para ikan cupangnya sudah ditelan semua ini. Soalnya sudah nggak ada timbul-timbul lagi tuh. Cantik-cantik banget ya ikan cupangnya. Saya nggak bisa saya ambil itu, teman-teman. Soalnya kalau saya korek-korek terus, takut si belutnya tadi ini nggak mau makan lagi. Alhamdulillah berhasil kita naikkan dia, teman-teman. Lubang tersembunyi, lubang mata air. Dipenuhi ikan cupang dan seekor belut monster super jumbo. Oke, karena targetnya sudah berhasil kita dapatkan, saya rasa perburuan belut kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Oke, saya Juanda Faisal. Izin pamit undur diri dulu, teman-teman. Kita lanjutkan perburuan belut kita di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super mantul. Joss.